What's up, Mang Mang? Balik lagi sama Bang Lu, Bang Alex. Nah, jadi buat teman-teman di rumah, kalau mau top up UC atau game lain khususnya Android, kalian bisa pakai Google Play, teman-teman, biar gampang langsung aja bisa klik top up. Karena sekarang bisa top up pakai GoPay, teman-teman, di Google Play ya. Jangan salah, GoPay di Google Play bisa top up. Jadi lebih mudah. Saldonya juga lu isinya gampang banget kan? Gampang, bisa mobile banking, internet banking, ATM, pakai yang lain-lain juga bisa, teman-teman. Pastinya instan, langsung masuk, gak nunggu lama, real time, teman-teman. Pokoknya langsung dicoba ya. Sekarang Bang Alex mau tunjukin ke teman-teman cara top up Google Play pakai GoPay, teman-teman. Yang pertama, kalian langsung masuk aja ke Play Store ya. Santai ke Play Store, klik yang ini yang di pojok kiri atas. Cari payment methods, mungkin kalau di bahasa Indonesia adalah metode pembayaran, teman-teman ya. Dan di sini udah ada add GoPay, teman-teman. Langsung aja diklik ya. Dan di sini isi nomor handphone kalian yang sudah diregistrasi sama akun GoPay kalian, teman-teman ya. Jadi sebelumnya kalian bikin akun GoPay dulu ya, download Gojek dulu, teman-teman, dan sebagainya. Dan di sini Bang Alex bakal isi sendiri. Mohon maaf Bang Alex bakal blur nomor telepon Bang Alex, oke? Langsung aja Bang Alex isi ya. Lalu kita klik send OTP ya, itu biar dikirim kode ke HP kita untuk verifikasi kalau benar ini akun punya kita. Paling sebentar, teman-teman, nunggunya. Nah, ini udah kelihatan, udah dapat nih ya. Udah dapat kode OTP-nya nih ya. Bang Alex juga blur juga di sini, teman-teman, biar tidak ketahuan ya. Udah kita dapat kode OTP-nya. Lalu kita masuk saja ke sini, sudah terintegrasi GoPay kita dengan akun Google Play kita, teman-teman. Nah, ini udah terintegrasi, sekarang kita balik lagi ke gamenya. Nah, di sini teman-teman, Bang Alex tuh mau beli kostum terbaru ya dari PUBG Mobile ya. Di sini kita ke outfit ya. By the way, kita beli kostum yang single alias yang satu yang kebeli langsung jadi, teman-teman ya. Di sini banyak, teman-teman, kostum-kostum terbaik PUBG Mobile, teman-teman. Kalian bisa pilih suka-suka ya. Bang Alex tuh pengen buat main zombie karena menurut Bang Alex main zombie kemarin kostumnya kurang jos gitu. Kurang enak gitu. Kita mau cari ya kostum-kostum yang jos ya. Ini kayaknya jos nih, Forest Warrior set nih. Bang Alex belum punya nih. Kayak keren banget, teman-teman ya. Dan itu harganya sekitar kalau yang 7 hari 300 UC, 30 hari 1600 UC, dan yang permanen 3000 UC. Jadi kita memerlukan 3000 UC. Dan sekali lagi, Bang Alex tahu Bang Alex lagi banyak UC, teman-teman, tapi Bang Alex mau kasih tahu juga karena kalian kalau top up di Google Play via GoPay itu gampang banget, teman-teman. Dan di sini Bang Alex mau kasih tahu caranya, teman-teman. Langsung aja klik gambar UC-nya, teman-teman ya. Klik gambar UC tadi tuh kira-kira kita perlu 3000-an UC ya untuk yang permanen, teman-teman ya. Berarti itu sekitar yang ini ya. Yang apa namanya, yang 850, 3000 plus 850 itu kalau kalian beli yang 30 hari. Tapi tadi kalau nggak salah, kalau kita beli yang trial ya, karena banyak juga yang beli trial, teman-teman, kostum itu cuma mau pakai sebentar. Karena kan kita tahu ya kalau kostum di PUBG Mobile itu bentaran doang, teman-teman ya. Jadi mendingan kalian kalau mau coba-coba kostum ya beli yang trial aja, karena murah, trialnya cuma 300 UC, teman-teman. Ya udah, kita coba beli ya di Google Play via GoPay, teman-teman. Jadi dengan belinya berapa nih, 300 UC, jadi kita beli yang ini ya, yang $5, oke. Kita klik, teman-teman. Dan di sini Bang Alex mau ngasih tahu, sekarang kita dihadirkan fitur yang sangat mantap, teman-teman, yaitu ada kehadiran GoPay di Google Play, teman-teman. Jadi kalian tinggal isi aja saldo kalian di GoPay ya, di aplikasi Gojek, lalu kalian bisa konekin ke handphone kalian. Jadi belinya tuh nggak ribet, teman-teman ya, nggak perlu pakai kartu kredit, nggak perlu, pokoknya nggak ribet dah, tinggal klik aja, teman-teman ya, tinggal klik kan. Nah, di sini sudah jelas pembayaran GP-nya tuh Google Play-nya ya, via GoPay 5335, itu adalah nomor teleponnya Bang Alex yang belakangnya ya. Jadi langsung saja kita one tap buy ya. Ini processing seperti biasa. Menunggu ya, teman-teman, yang namanya loading ya. Menunggu processing seperti biasa di sini. Lalu ada bacaan payment successful, artinya
artinya UC-nya sudah masuk, teman-teman ya. Artinya UC sudah masuk. Kalian bisa lihat UC Bang Alex sudah menambah 325 UC, teman-teman. Dan sekarang Bang Alex mau beli kostum tadi Bang Alex yang mau ya buat main zombie, teman-teman ya. Kita ke apa namanya? Outfits, oke. Lalu kita cari nih kostumnya. Bang Alex mau ngetes yang trial, teman-teman, karena Bang Alex lagi save UC ya buat ngegacha next content. Jadi kita main yang ini aja, trial dulu ya. Ini mau ngasih lihat juga kalau kalian tuh bisa beli Google Play pakai GoPay, teman-teman ya. Itu, ini udah dapet nih ya, Forest Warrior set. Wih, mantap. Kita langsung pakai bajunya nih. Kita langsung pakai inventory kan. Ntar lu deh, ini gampang. Ini dia nih. Oke, mantap, mantap. Topinya tutup, topinya ganti deh. Wih, ngeri bos, mantep banget nih. Skinnya tuh Jos Marco Jos, teman-teman ya. Langsung saja ya. Kalian sudah bisa lihat ya, skinnya mantap banget ya, teman-teman ya. Oke, kita langsung saja pilih Evo Ground ya kan. Pilih yang Infection Mode, yang zombie terbaru itu loh. Kita bakalan main ini, temennya. Bakalan seru-seruan dengan kostum terbaru kita. Pastinya bakalan merajalela. Di sini, temen-temen. Ini Bang Alex juga udah jago di main zombie ini. Udah top global sih sebenarnya sih. Semua orang juga tahu ya top global zombie. Bang Alex, bos. Kita scope on saja. Masih menunggu. Nih di sini kalau zombie kalian sudah tahu ya, kita menunggu dulu ya sekitar 10 detik. Nah, tadi yang jadi zombie siapa? Kita cek dulu ya. Nih gue udah beli kostum mahal-mahal, kalau zombinya jadi gue sih. Halo, 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 gue jadi zombie loh. Halo. Ini kayaknya bakalan jadi zombie sih. Ini bakalan jadi zombie sih di sini sih. Parah. Bakalan jadi zombie sih. Ada jadi zombie nih pasti nih. Oh, aman, aman, aman. Aman di sini, aman. Di sini aman, teman-teman. Di sini aman. Sekarang pada ngumpul di kene wae. Ayo lo, maju mati lo. Ayo lo, maju mati ke sini lo. Entar ya, mau maju dia mati pasti dia. Kita nunggu di sini aja, ya kan? Ini pada nongkrong di sini semua. Kapan sih? Lu, buset pak, mati pak. Mati. Serius. Mati lo. Mati semua. Mati lo di sini. Ayo sini. Kecuali nanti ada yang zombie terbang ya. Kalau ada yang terbang sih, kita kalah teman-teman. Ayo, ayo, sini, sini, sini. Udah pakai kostum terbaru nih. Dari... Aduh. Sini lo. Sini lo. Pada ngendok di sini, wah, teman-teman marah. Ngendok di sini semua. Dia pada ini ya. Pada nggak mau jalan. Ayo, 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 lo, ayo, lo. Pedes banget ini, maju. Pedes banget ini, parah. Wah, King Zombie datang. King Zombie datang. King Zombie datang. King Zombie. Wah, jebol. King Zombie jempol. Oh, gue jadi ini, teman-teman. Jadi survivor-nya. Aduh, sorry, sorry, sorry. Kepencet. Ah! Kita jadi King Zombie, teman. Wah. Pedes, 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 pedes. Jadi King Zombie kita. Eh, King Zombie jadi survivor, salah. Oh, ini rame banget, teman, parah. Langsung ini mah kalah ini mah. Ini mah kalah. Ini mah kalah ini. Parah. Ini mah mati aja nih, mah. Kabur ah. Mati aja nih, mah, dikeroyok orang tadi udah bener ya. Udah bener tadi tuh. Tapi King Zombie-nya kuat banget, teman-teman, parah. Oke, kita round kedua ya.
ini kayak masih ganti tempat tadi, tempatnya suram deh. Masih di sini kayak tempatnya nih bagusnya. Nah, sini nih. Tadi tempatnya suram dah. Suram banget, suram tadi teman, parah. Bener-bener jangan gue zombinya nih. Aduh, itu orang jadi zombie lagi. Ah, dapat satu. Untung gue gak kena jadi zombie, teman-teman. Gue gak kena jadi zombie. Udah beli kostum mahal-mahal. Gak mahal sih, gak gitu mahal. Gimana ya? Udah pake kostum bagus sih. Mati juga. Aduh, itu gimana caranya ya, Pak ya? Aduh. Pada di situ lagi. Mau naik nih. Mau naik ke situ, teman-teman. Waduh. Kena tembak lagi. Harus bareng-bareng itu, kalau nggak bareng-bareng nggak akan bisa. Kita kasih let's go. Sendiri mati, sendiri mau mati. Nggak akan menang ini. Sendiri mau mati ini. Ay, pedes. Nah, tunggu barengan teman-teman, tunggu barengan kita bakalan jadi zombie deh. Nah, zombie king udah keluar nih. Nah, ada zombie king nih, mati nih. Ada zombie king nih, mati nih. Mati kan. Ada zombie king mati. Ada zombie king mati nih, wah. Gila lo. Ada zombie king mati nih, wah. Oh. Critical hit. Dikeroyok lo, survivor bisa apa sih? Gila lo, hah? Mati survivor, zombie kingnya keluar. Zombie kingnya kuat banget, paman, parah ya. Kuat banget, gak ketahan lo. Gila. Tinggal 2 survivornya. Ah, menang. Eh, gue kena tabuk. Gue kena tabuk dong. Kita ganti zombie kingnya deh. Cacing Sunhawk namanya. Kita lihat ya. Nah, zombinya menang, teman-teman ya. Nah, itu aja video dari gua, teman-teman. Gak usah bingung lagi kalau kalian nyari top up murah dan mudah, apalagi yang resmi, teman-teman. Semua pasti ada jalan. Top up pakai GoPay di Google Play pasti lebih mudah. Gak usah takut lebih mahal karena pakai pulsa. Kalau ada saldo GoPay, bisa cepet banget top up game apa aja langsung dari dalam game, teman-teman. Nah, buat teman-teman semua yang main Instagram, jangan lupa follow IG-nya GoPay Indonesia @GoPay Indonesia, teman-teman. Karena abis sana tuh banyak promo-promo menarik. Jadi kalian nggak bisa, jangan sampai kelewatan ya, karena promonya joss, apalagi buat game kesayangan kita, ya kan. Thank you banget yang udah nonton video ini. Tulis pengalaman kalian ya tentang rasanya menggunakan GoPay di Google Play, teman-teman. Tulis di komen sebanyak-banyaknya. Bang Alex pamit dulu, undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.